besar dia ni apa? 1.5 ke apa? Ah, 1.6. 1.6. Yang 4A ya. 4A 1.6 kan. 4A 1.6. So, or terus naik ke 2.0 lah. Tak, saya guna 4A ni, macam saya tukar 4AG. Oh, dah masuk 4AG. Dah masuk lah. 4 shorter. Ah, shorter tapi 5 speed je lah. Ah, okey. Itu saya convert. Oh, okey. So, bagi awak, apa pendapat awak antara dengan 4AGE dengan ini? Pendapat dia, awak rasa ada beza apa, beza perbezaan antara dua engine ni? Power ke apa? Dari segi apa, dia punya CC besar yang ni. So dia ini pun best. Cuma ni best dia macam kita maintain dengan long distance. Dia boleh cakap. Oh, demi dia endurance dia lebih bagus lah untuk yang 3S ni lah. Maknanya kalau ini dapat dia punya brake yang mungkin di bawah sini boleh sebab sisi dia dekat. Besar, so kita shock lah. So untuk long distance ni lebih shock lah. So biasa travel tak? Ada travel ke outstation lah? Biasa KL. So memang rasa lah kalau naik ke KL antara 4AG dengan 3S memang rasa beza lah ya. Cakap pun saya nak gain, nak try lagi ya. Ini 5 speed ke 6 speed? 5. Dia punya power dia tak apa tu, tak jerk sangat. Dia more into consistent lah. Consistent smooth jalan dia. Tapi exhaust ni okey lah. Dia tak bising sangat tapi ada suara sikit. Ada setengah dia sama ada terlampau senyap atau terlampau bising. Ini okey. So bagi awak ni, engine ni awak dah buat apa lagi tak? 3S ni. Awak masuk. Macam tu aja ke awak ada buat lagi? Tak ada, saya masuk. Saya tu kemaskan dia punya wiring dengan lain. Oh. So kira internal external semua original lah. Then awak masuk ini, dia punya mounting semua kena tukar kan? Ke direct mount? Pakai mounting. Pakai mounting moment. Bracket dia tu tinggal sikit. Saya kekalkan konsep moment juga. Okay. So yang apa tu 1-1 punya mounting 6 dengan 3S? 6. So body tak payah ubah apa-apa lah dia punya mounting. Adjust bracket. Adjust bracket je. Wah, cantik lah. So semua tegakkan original lah. Senang sekali. Oh, patutlah nampak kemas. Okay. Tapi muat lah 3S lah untuk SCG je. Muat. So kira masuk engine ni tak ada banyak masalah. Tak ada masalah, okay lah. Pasal installation pun orang cakap macam semua mounting semua original kan. Nanti senang nak cari barang. Masalah ke, barang rosak ke, semua senang sikit nak cari kan. So ada plan ke nak upgrade ke engine ni ke apa? Okay, tak ada lagi, pakai video dulu. Dah berapa lama guna engine 3S ni? Hampir 3 tahun ke. Wah, dah 3 tahun lah. So far tak ada apa masalah lah. Oh, okay lah. So yang engine 3S, asal dia dari engine apa? Dari body apa? Body Celica ST202. Oh, okay. Yang 2 wheel lah, NA 2 wheel lah. So, awak masuk 2 wheel semua tu, naka dia semua macam mana? Dia awak pakai balik asal SCG ke awak pakai yang 3S yang Celica punya naka? Saya pakai SCG punya. Dan awak punya traction semua ngam ke? Siap, kena apa? Motor lah. Motor. So, dalam masuk engine ni, macam awak kata tak banyak ubah, banyak barang pakai balik original. Motor pun macam motor yang apa tu? Yang dry shaft saja kan? Selain daripada itu, awak ada hadapi masalah paling besar ke apa, masalah pernah hadapi dah untuk masuk engine? Ke lancar semua okey? Lancar ni tak ada apa lah, kalau yang kecil-kecil lah yang yelah barang lama kan. Itu je lah, yang lain semua okey lah. Sebab kalau pilih dia balik, dia punya tempat dia sebab dia ada kod dia. Sebab model ni dah lebih kurang macam BS Kalina punya. Okay. Jadi so barang dia lebih kurang sama lah. Ha, barang dia kurang sama. Jadi
macam orang masuk ni semua kira parts dia tak susah nak dapat lah di market sekarang. Walaupun orang dah modified semua, kira semua boleh dapat lah. Macam mana dengan dia punya fuel consumption? Kuat tak makan minyak yang kris kalau berdiri dengan 4 engine? Kalau berdiri dia beza tak banyak, dia safe sikit lah. Yang ini lagi safe? Oh. Okay, ini mungkin disebabkan engine dia lebih besar, masuk ke body yang lebih ringan. Jadi dia tak perlu kerja begitu banyak. Jadi kan dia jadi safe lagi. So dia safe kat minyak, awak ambil yang safe tu, masuklah ke rotek. Betul. Dia masuk kat rotek lama. So macam ni, awak cakap clutch semua original, Okay lah, actually macam ni kalau untuk pakai untuk nak jangka masa yang lama, memang lebih selamat sikit lah. Kereta ni awak pakai harian ke apa? Boleh kata harian jugalah. Kerja jugalah. Kerja. Okay. Kalau macam ni tak banyak masalah, tak risau sangat lah. So kereta ni dah berapa lama own kereta ni? Kereta ni yang mungkin 9 tahun. Oh, 9 tahun? Kau kali tukar ni? So yang dulu 4G berapa lama kau pakai? Jadi ada dalam 4 tahun. Dari 4G, kenapa orang decide orang nak masuk yang ni? Padahal 4G tu okey lagi kan masa waktu tu? Saya 4G dah 2 kali buka. Dah 2 kali juga? Pecah ke apa? Kan, mungkin kita kering ke Nailah. Dia makan minyak eh? Makan minyak hitam? Ada jumpa tak apa masalah? Tak tahu lah kondisi mana minyak ke, mungkin terlampau nipis. Dua-dua kali buka pun masalah yang sama? Tak masalah. Boleh juga. Tapi yang kali kedua tu dah kurang sikit lah, sebab saya pekatkan. Itu mungkin kadang-kadang apa tu, dia punya sleeve tu dah makan. Dah lama kan engine dah lama. So sleeve tu dah makan, dia keluar dari piston ring tu, dia keluar dari asap, dari exhaust lah. So awak dah dua kali tukar, awak dah frust, masuk terus lah engine lain. So ini dah engine ni 3S dah pakai 3 tahun, selama ini okey. Okey lah, alhamdulillah okey, setakat ni okey. Everything okey lah. So ada plan lepas ni, ada plan nak masuk apa ke, nak buat apa ke? Setakat ni tak ada lagi, belum tengok lah. Kalau ada pun tacap-tacap sikit kot, bagi sesedap rasa dia. So kereta ni kebanyakan awak buat untuk daily, selain daripada daily awak ada masuk show ke, ada gathering ke? Kalau gathering pun pergi yang event Toyota ni lah. Toyota je lah. Toyota lain tak ada lah. Pasal engine bay memang cantik lah. So, tadi kita tengok, engine bay memang cun lah. Kemas, and then buka SEG, kita buka bonnet, biasa kita expect 4G. Buka-buka 3S. Itu yang best lah tu. Macam suspension, saya rasa dia agak keras sikit lah. Apa suspension awak pakai? Saya pakai F-Tune. Ini yang apa tu, dia custom make ke dia yang standard punya? Ini kena custom make sebab dia tengok kekuatan ni engine yang kita pakai. So jadi F-Tune ada kasih apa tu, kasih set balik untuk keberatan untuk engine ni semua, dia set balik lah. Ada dia minta detail, okay, kereta apa kita pakai, ini apa kita guna. So nanti dia custom make lah. Great spring. Kerana saya rasa dia keras, confirm ini bukan original suspension. And then pun bukan yang spring besar, ini confirm dah adjustable lah. Tapi dia tak keras sampai tak sedap. Tapi okey lagi, kira okey lagi. Biasa ada pergi main-main macam bawa laju ke, tempat winding road ke. Ada test untuk yang corner. Okey lah, dia syok lah. Kira dia boleh support untuk kalau nak corner laju semua okey lah. Okey, betul. Engine ni okey, dia boleh support. Sebenarnya pakaian ni tak boleh dia.
engine ke apa? Suspension? Suspension. Oh, sebelum tu awak pakai suspension apa? Saya pakai gap lah. Hello, support. Oh, yang gap yang Malaysia punya lah. So, awak dah tukar ni memang lain lah? Haa, memang lain. Memang rasa lah. So, boleh support, boleh cengkam semua lah. Awak punya brake cengkam sangat lah. Awak depan pakai 4-port kan? Tadi saya tengok. Haa, 4-port kan? Itu dari Lexus je? Daripada Silica punya model. Silica punya model? Haa, 4-port. So, yang awak masuk itu confirm dia punya brake dia modify lah? Haa, modify. Then, awak punya sobo pump? Sobo pump pakai yang ni. Yang original SCG ke yang yang Silica punya sobo pump? SCG punya. Ui, tapi dia punya brake shock lah. Kira dia punya sobo pump ni kira boleh support lagi lah untuk 4-port lah. Yang original punya apa tu sobo pump. Dalam semua. Tapi kenapa awak stikkan slipper je? Simple. Saya suka buat macam simple je. Sendiri punya sedap mata memandang. Ha, tengok bumper awak pun semua original Toyota. Ha. Memang nampak sedap mata lah. Memang kemas lah. Tapi awak pun tak suka yang body kit yang gila-gila. Dan dalam pun simple. Steering pun original Toyota je. Pun tak tukar yang sport steering. Ini steering dari apa? Silica? Tak. Masa Levin punya steering ya. Macam ni ke Levin punya? Oh, ada airbag jalan tak? Tak jalan. Tapi ni leather kan? Original leather kan? Sedap lah. Biasa standard macam ni mesti sedap. Dia tak besar sangat tapi sedap pegang lah. Ya, sedap. Dalam interior semua standard. Yang dashboard ni original SCG kan? Ke 1-1 wagon punya. 111? Triple 1? Tak, 101 wagon. Wagon body punya. Wagon. Okey, kalau dia dengan body wagon dengan SCG tempatan apa yang beza? Meter dia, meter putih. Meter putih? Selain daripada meter putih? Dia ada airbag. Tapi bentuk dia sama kan? Ha, betul sama. Cuma dia punya konsep ni dengan meter. Dia hanya beza yang dah pakai digital. Yang mana? Pasal icon. Oh. So yang sekarang awak punya engine ni, awak punya computer box, awak pakai OEM standard? Ya, OEM standard. Semua standard lah, kira wiring standard. Semua standard lah. Wiring. Kita pun sudah selesai test drive hari ni. Terima kasih Bahau kerana sudi bagi kita buat review. So, Bahau, awak boleh cerita awak punya ada Instagram ke Facebook kalau orang nak ikut awak, nak tahu lebih tentang kereta awak ni? Kalau saya punya Facebook Bahau Jebon. Jebon. Bahau Jebon. Ah, Instagram pun sama Bahau Jebon. Bahau Jebon. Okey. Kepada sesiapa yang ingin tahu lebih mengenai kereta ni atau nak kenali Bahau, boleh ikut dia punya Facebook atau Instagram dia dan boleh nampaklah lebih banyak gambar dan lain-lain. Okey. Okay. Kepada yang minat video ini, cuba komen di bawah dan apa pendapat anda tentang kereta ni lepas dah tengok video ini Toyota Corolla SCG dengan 3S GE kan. So bagi komen anda apa pendapat anda macam mana video ini. Okay, so sampai next video kita jumpa lagi. Thank you.